Teman gue sih ngerjain tugas kelompok. Gue ya numpang nama aja. Mendingan gue kepoin Shawn Mendes sekalian hemat kuota. Tapi ya gak jarang juga sih kegap sama gurunya. Apalagi kadang internet sekolah suka lemot. Kayak jalannya kura-kura. Tapi ya namanya juga numpang. Jadi ya terima aja. Apalagi gue pelajar edisi tanggal tua. Mahal tau beli kuota. Pasti ngehemat banget lah. Jadi ya, daripada ketinggalan info tentang Shawn Mendes. Gue apa itu? Gue tau apa sih? Gue nge-stop aja segala lah. Gak apa-apa! Oh my god! Gue diam aja lu ya! Kalau siapa? Itu! Sampai iya! Eh, tapi selain nge-stop, bisa ngapain cuy? Kan botak nge-stop doang. Bisa main game lah, tentu saja. Main hal itu kan sekarang lagi seru banget. Nah, kalau di kelas gue, semuanya pasti langsung buka HP. Terus pakai earphone deh. Terus main games deh. Biasanya kayak gini kalau lagi jam kosong. Dan baru berhenti main kalau Pak Zul tiba-tiba masuk ke kelas kita deh. Nah, kalau ini, gue suka banget ngerjain tugas di sekolah. Ya, asalkan gak ketahuan guru aja sih. Biasanya tuh yang ngerjain temen gue. Abis itu, kita tinggal salin aja. Ya, tapi tetap aja sih. Ada yang gak peduli sama tugas. Masih aja ngaca-ngaca. Tapi kalau pelajaran, kalau si Bu Pip, kan sering jam kos. Jadi alhamdulillahnya... Siapa Pip nih? Bisa bersolekria gitu loh. Oh. Kalau gue bisa dibilang suka banget yang namanya tidur. Biasanya nih ya, baru masuk kelas langsung tidur pakai pasmina yang selalu dijadiin selimut sama gue. Tidur lah. Tidur mah enggak usah jam kosong biar kita tidur. Iya. Oke, baru datang pelajaran. Iya. Tidur. Apalagi hobinya? Makan. Akhirnya. Yeah.
gak tahu lagi ya sama teman gue yang satu ini. Suka banget makan pas lagi jam pelajaran. Udah gitu ya, gak mau bagi-bagi lagi. Padahal ya, gurunya tuh lagi jelasin materi pelajaran. Dia malah tetap makan. Sampai tuh pernah disindir tetap aja lanjut makan sampai kenyang. Itu sebenernya pake rendang kalau karo. Oh, ini gak apa-apa, enak. Lo juga pada bagi kan? Oh, iya. Nah, kalau sama dikasih lagi. Tapi alhamdulillahnya kita punya gelar. Jadi main kayak bisa di kolam. Kasih gelar apa? Kasih gelar apa? Kasih gelar. Nah, itu yang lebih. Makasih. Tapi emang itu lifesaver. Giliran pas ada guru, semuanya sibuk. Sibuk ngobrol lah, sibuk kerjain MTK lah, sibuk main HP lah. Emang sih paling enak tuh nyari kesibukan pas guru lagi ngejelasin materi. Soalnya dijelasin materi juga boro-boro ngerti. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Lumayan lah, di rumah bisa nyantai aja. Terus nyalin PR di sekolah, nyalin ya mepet-mepet deadline paling. Yang berkata kami yang sudah menjadi saksi bisu perjuangan kami. Terima kasih sudah mengizinkan kami belajar banyak hal di sini. Bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga pelajaran kehidupan yang sangat berharga. Saksi bisu di mana kami merasakan kesedihan maupun kebahagiaan. Saksi bisu kegagalan maupun kesuksesan kami. Tak dapat kami hitung berapa banyak air mata yang jatuh di sekolah ini. Air mata sedih yang selalu silih berganti dengan air mata bahagia. Tawa canda sahabat kami yang selalu menjadi penghibur di kala hati yang suram. Entah berapa banyak motivasi atau dukungan yang sudah datang agar kami kuat mengejar mimpi kami. Tak jarang kegagalan datang di hidup kami. Tapi kami berusaha bangkit untuk mewujudkan semua impian kami. Belajar, belajar, dan belajar. Itu pesan guru-guru kami. Memahami semua materi tanpa kenal lelah untuk membuat negeri ini bangkit. Teruntuk guru-guru kami. Terima kasih beribu-ribu kali kami ucapkan. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah engkau berikan kepada kami. Ratusan kata motivasi yang membuat kami bangkit. Entah bagaimana caranya kami membalas semuanya. Mengajar semua pelajaran tanpa kenal lelah. Memberi kasih sayang bagai seorang orang tua kepada anaknya. Tak jarang kami melukai hatimu, tapi pintu maafmu terbuka besar layaknya pintu surga bagimu. Sekarang waktunya kami melangkah lebih jauh untuk mengejar semua impian kami. Kami percaya semua ini tidak ada yang sia-sia. Ratusan doa mengiringi kami. Berusaha sekeras mungkin agar tidak menyesal di kemudian hari. Jika mungkin luka di hati tidak akan pernah sembuh. Akan tetapi kami berharap kesuksesan kami akan membalas semuanya. Terima kasih untuk semuanya.